Emang Ismet sendiri yang mau tidur di luar, Mak. Bukan disuruh sama ibunya yang Ani, Mak. Ya Allah, Mit, Mit. Lu masih aja belain mertua lu ya? Udah tahu perlakuannya kayak gitu sama lu? Sami Allah liman hamidah. Kok? Diam lo. Kita ini berdua lagi mau bikin ngeprank Boy Dani. Ngeprank? Iya. Lu nggak pernah bergaul sih. Makanya bergaul. Bergaulnya jauhan dikit. Cek, ntar kita lihat aja reaksinya Dani itu gimana, iya kan? Iya, iya. Ki, lu hampir mati ditusuk orang. Tapi lu masih dikasih kesempatan sama Allah buat hidup. Sekarang gue tanya sama lu. Lu masih nyimpen dendam gak sama orang yang udah nusuk lu? Gak berani gue. Allah yang udah kirim orang buat nusuk gue. Biar gue semakin sadar. Kalau gue dendam, berarti gue dendam sama Allah. Ale hebat sekali Kak Eki. Ale punya pemikiran seperti itu bikin beta bangga dengan Ale. Mantap. Bang Rohmat yang ngajarin gue. Ale. Lu mau nyelesain urusan lu sama teman-teman lu? Enggak, Fik. Sebisa mungkin gue malah harus menghindar dari mereka. Kalau gue datengin mereka, malahan itu mancing gue bikin masalah baru sama mereka. Ya, yeah, gue setuju. Apoy juga tadi bilangnya begitu. Biar mereka tahu bahwa lu udah benar-benar taubat dan lu nggak mau ada urusan lagi sama orang-orang di masa lalu. Tapi masalahnya, Vi, Digo bikin ulah. Sabar. Kita tetap pakai rencana Apoy buat jabak Digo. Tapi waktunya bukan sekarang. Kita tunggu waktu yang tepat. Mas Ismet, Mas Ismet. Mau nginep di pos lagi? Iya, Pak Dur. Ismet ke situ dulu ya, Pak Dur. Iya, Mas Ismet. Waduh. Apa sih, Pak? Gue. Kenapa? Kasian nak Ismet. Kenapa kasian sama dia? Sono temenin, tidur di pos ronda lo di luar no. Kalau wong ini baru Ismet, wong ini malam semua. Ini bapak kasian sama dia, sono temenin. Oh iya bu, orang kasian. Pak, saya juga kasian sama Mas Ismet. Dia kan pengantin baru, masa tidurnya di pos ronda. Tapi kita mau berbuat apa, Pak? Kita gak bisa ngomong apa-apa, Pak. Kita jangan mau tahu urusan orang lain. Ntar kita disalahin. Iya, iya, iya. Ma! Kayak suara Ismet. Thank you.
Ini lucu enggak? Gak lucu. Kenapa? Lucuan kamu. Assalamualaikum, Bu Iin. Bu Iin, keluar Bu Iin. Saya tahu Bu Iin di dalam. Bu Iin, keluar Bu Iin. Ada yang mau saya omongin. Bu Iin. Kayak suaranya Perom lah. Ma, udah ma. Malu ma. Udah ma, ayo udah di sini mama. Iya, ma. Jangan ma. Buin, keluar buin. Iya ma. Ribut-ribut, suara apa ya? Jangan-jangan suara rakyat. Mas-mas, iya. Mau dicek? Bentar ya, Wit. Ayo, Wit, ikut Mas sekarang. Tidur di rumah aja. Nggak mau, Ma. Ismet di sini aja. Astagfirullahaladzim. Ada yang ribut, Dewi. Siapa? Kayaknya Bu Romlah sama Bu Iin. Bu Romlah, Bu Iin, berantem. Loh, berantem itu kan nggak bagus. Alhamdulillah, kalau Dewi udah sadar kalau berantem itu nggak bagus. Lah ya nggak bagus. Nggak bagus buat Dewi sama Mak Tonah sebagai penyandang gelar juara bertahan orang yang suka berantem di kontrakan sini. Bahaya loh ini kalau predikat kami berdua diambil sama Bu Iin dan Bu Romlah. Sayang Ani. Mak, Ibu. Mak. Emang Ismet sendiri yang mau tidur di luar, Mak. Bukan disuruh sama ibunya yang aneh, Mak. Ya Allah, Mit. Lu masih aja belain mertua lu ya? Udah tahu perlakuannya kayak gitu sama lu? Poromlah, Bu Iin. Udah malam, maaf ya. Maaf ini, Mak, maafin. Agak enak, ini kan kita tetanggaan. Bisa kali diselesaikan masing-masing, nggak perlu orang lain lihat kayak begini. Maaf ya, maafin nih, maafin. Ngapain? Nggak usah ikut campur. Diam aja deh. Ini urusan lo sama Bu Iin. Bu Iin, Bu Romlah.